والقرآن حجة لك أو عليك. Quran menjadi hujah kepadamu ataupun tukunnya di atas kepadamu. Sama ada kamu beramal dengan Quran, maka menjadi hujah kepadamu pada hari kiamat kelak. Bukan sahaja menyelamatmu di atas dunia ini daripada segala keburukan bila beramal dengan Al-Quranul Karim, bahkan di hari kiamat kelak Quran menjadi hujah yang mempertahankan kita bila kita bicarakan hadapan Allah, ataupun hujah yang menyebabkan masuk neraka kerana tidak beramal dengan hukum dan petunjuk-petunjuknya. Sama ada hujah yang membela mu ataupun hujah yang menentangmu pada hari kiamat kelak. Terpulang kepadamu sejauh mana kamu beramal dengan Quran. Tiap-tiap orang manusia, sebaik saja dia bangun waktu pagi, laksana dia menjual dirinya. Laksana dia menjual dirinya sendiri. Sama ada dia memerdekakan dirinya daripada api neraka, ataupun dia membinasakan dirinya sendiri. Bergantung kepada sejauh mana dia beramal dengan amalan-amalan yang tersebut. Sejauh mana Al-Quran menjadi petunjuk kepadanya. Sekiranya dia jadikan Quran sebagai petunjuk, maka dia menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Sekiranya Quran tidak dijadikan petunjuk, maka dia membinasakan dirinya sendiri di atas dunia dan masuk neraka pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim.